itu yang sudah kita ganti rugi sampai hari ini 70 bidang memang. Memang masih kecil, tetapi masih dalam kami menunggu persetujuan Elman ada 63 bidang dari 3 SPP yang kami usulkan di Elman, di menunggu turun dari Elman. Kalau turun 6 minggu ini, mungkin minggu besok sudah bisa kita lanjutkan. Kemudian hari Rabu, hari Kamis dan Jumat, kami akan lakukan musyawarah. Musyawarah bentuk ganti kerugian dengan masyarakat ada sebanyak 225 bidang. Adalah program strategis nasional, lahan produktif pun bisa dikalahkan oleh program strategis nasional. 70-80% itu masuk lahan produktif. Itu kan bukan dari kita. Yang membutuhkan tanah ini tentu badan pengelola jalan tol, BPJT ya. Mereka yang membuat kita tim pelaksana melaksanakan apa yang sudah dibuat. Pertama perencanaan, kemudian penetapan lokasi, baru yang ketiga pelaksanaan pengadaan tanah. Oh, membangun ini sebenarnya antara pengadaan tanah dengan membangun ini berjalan beriringan. Ini kan program nasional kan seperti itu. Kalau kena rumah itu nggak ada potong separuh, potong habis itu bayar semua itu. Maka harga nilai harga tanah besar karena bangunan itu bayar habis. Langsung dihitung dengan rumah gitu ya. Iya, semua tanaman, bangunan, tanah. Ya semua dibayar itu. Bangunan enggak ada satupun bangunan yang ditinggalkan. Enggak ada dari yang sudah kita bayar, tidak ada satupun yang kita ganti titik untuk pengadilan. Semua berarti masyarakat sekarang ini terima semua. Jadi seluruhnya ada 1132 bidang lagi memang belum kita lakukan UGR. Sesuai dengan kesepakatan apa yang disampaikan oleh Pak Abel Tunggung tadi, diupayakan secepatnya. Memang kita ingin kita melakukan secepatnya. Kalau bisa sebelum hari raya Pak sudah selesai ini 1132 bidang.